Berarti? Berarti? Siap. Lanjut, lanjut, lanjut. Peserta ada berapa peserta orang kira-kira? Ini seribuan? Sekretaris Dinas Pendidikan pasti jelas karena
dari ini juga punya lembaga pendidikan, mungkin nanti akan bisa bersinergi dengan dinas pendidikan, kabak hukum, ya terkait hukum, kabak kesra, ada dukcapil yang memberikan layanan hari ini, ya dan ada kepampol, dan harus ada lagi mungkin kepampol. Pak Camat beserta Forkopimda Kecamatan Glenmore yang mewakili Pak Kapolsek, Pak Jaramil dan sebagainya, Pak Desa yang hadir pada hari ini, Pak Kades Kaja Ngaranghajo, ada Pak Kades? Pak Kades ya? Pak Kades ya? Ya, Pak Kades Panjang dan juga Mas Pak Kades Makumulyo, ini ada yang mewakili. Lalu juga manajer Kebun Kali Rejo, ada yang mewakili, ada manajer Pak Jumat Lebor, ketua PC dan PAC, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, bapak-bapak dan ibu-ibu kalian, ketua pemuda LDI Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, lalu juga pemuda Muhammadiyah hadir pada hari ini, terima kasih kita memberikan support pemuda Hindu, ada pemimpin, ada GK Ansor juga, ada Buddha-Buddha dan juga Kristen serta Katolik, dan yang tak terlupakan adalah anak-anakku semuanya, para peserta permasalahan melaksanakan camping atau perkemahan di selama 4 hari di bumi perkemahan waduk sudah dari Kanon. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku juga sekalian, kita patut bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa mensyukuri sehat kita dengan kegiatan-kegiatan dan mudah-mudahan kegiatan hari ini adalah bagian dan kita mensyukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga bisa menjadi manfaat dan juga menjadi mudah dan kita semuanya membangun Banyuwangi, membangun Indonesia yang majemuk. Assalamualaikum kita haturkan kepada kita sama-sama Allah wassalam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada LDI, kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat positif pada hari ini, di mana perkemahan atau camping adalah bagian dari kita semuanya untuk memberikan pendidikan, memberikan pelayanan kepada anak-anak kita agar mereka tidak hanya mandiri, tetapi juga mereka menjadi pribadi yang memiliki karakter. Di kegiatan-kegiatan perkemahan biasanya di sinilah anak-anak kita dikumpul ya, untuk menjadi orang yang out-of-box. Pantas tidak seperti layaknya di dalam rumah, di rumah. Mereka harus mandiri, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Dan di sini anak-anak kita yang berusaha tua, mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh di masyarakat. Semoga permata cahaya yang diselenggarakan oleh LDI ini menjadi komitmen bagi kita semuanya, baik LDI maupun pemerintah daerah, untuk membina dan mendidik generasi muda. Agar kalian bisa menjadi generasi yang profesional, religius, berwawasan kebangsaan, yang selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada LDI yang sudah membantu kami di pemerintah daerah untuk terus memberikan aktivitas positif kepada anak-anak kami, ya, sehingga mudah-mudahan anak-anak kami ini lebih kuat, bisa menjadi pelanjut, ya, pelanjut perjuangan kita semuanya, sehingga mudah-mudahan Banyuwangi ya bisa terus menjadi daerah yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang dengan generasi yang hebat, dengan generasi yang religius dan juga berwawasan kebangsaan dan lain-lain. Saya berharap nanti LDI pun berkenan mendukung program-program kami di pemerintah daerah
sehingga ada sinergi, ada kolaborasi yang kita bangun bagi anak-anak kita, terutama kemajuan anak-anak itu. Kami Pak Astro di Pulau Daerah ada program Sobat Sekolah Orang Tua Hebat. Ya, mudah-mudahan nanti ini juga bagian kolaboratif, inklusif, di mana kalau kita bicara membangun generasi mendatang, bukan hanya anak-anak kita yang dituntut untuk menjadi baik, tetapi bagaimana kita juga dituntut sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang baik, mendampingi mereka agar mereka punya pendamping, merasa bangga bahwa orang tuanya adalah orang tua yang berjasa menjadikan mereka menjadi generasi yang hebat. Thank you.